menarik. Mungkin ada yang nak beli mesin, pisau penyukur, apa dia punya nak cukur, dia punya janggut tu, misai dan sebagainya. Inilah waktunya untuk dapat barangan dengan harga yang berbaloi dan diskaun 50%. Itu yang paling penting. Okey, saya kalau tadi kita dengan Afni dah bercerita macam-macam, macam mana penjagaan, macam mana kita tengok selebriti kita pun ada penjagaan dengan cara dia tersendiri. Jadi hari ini saya rasa kalau kita tak panggil seseorang untuk bercerita mengenai penjagaan, minyak apa yang harus dipakai, berapa lama kita nak bela tu dan bagaimana dari segi dandanan apabila pergi ke kedai dia, dandanan yang macam mana, charge yang macam mana akan diberikan. Semuanya akan kami bawakan untuk anda pada hari ini. Sebab tu tetamu kita dah ada pada hari ini. Itu dia. Assalamualaikum. Azri Walter, silakan. Itu dia. Azri Walter bersama dengan kita. Namanya nama Mak Saleh, tapi itu nama panggilan aja. Azri, apa khabar Azri? Baik, alhamdulillah. Okey, jadi hari ini kita cerita mengenai penjagaan misai, biet dan sebagainya. Kalau tengok awak pun memang membawakan perkara tersebut. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit bagaimana agaknya dari segi di Malaysia ni ramai ke orang yang bela? Okey, so sebenarnya dekat Malaysia ni sekarang ni macam Wak cakap tadi lah, kita dah dapat sambutan yang hangat dari segi penjagaan jambang, janggut dan misai ni. Okey, yang pertama sekali penjagaan yang ramai orang tak tahu, bila kita ada jambang ni, seperti mana rambut kita pun kena cuci juga. Oh, okey. Jambang, misai dan janggut ni kita kena cuci. Cuma kita tak boleh guna shampoo rambut ataupun conditioner rambut. Dia ada shampoo khas dia untuk jambang, ada kat pasaran lah. Okey, kalau kita guna shampoo rambut apa jadi? Dia akan mungkin akan rosak kita punya sebab bulu jambang ni dengan rambut dia tak sama. Tekstur dia tak sama. Sebenarnya alat nak cuci dia berbeza. Patutlah kalau kita tengok kadang-kadang nak jimat punya pasal, bila kita tengok kita punya tu tak jadi. Dia macam tergabur sikit, macam tak jaga dan sebagainya. Yeah. Okey, ni soalan ni memang lama dah saya simpan. Okay. Kalau macam saya, tak ada misai, nak bawa biet pun tak boleh. Ada ke minyak-minyak ni, betul ke mitos-mitos guna minyak ni akan tumbuh cantik? Oh, okey, sebenarnya jambang ni semua dia ada kena mengena dengan genetik. Okay, ada orang dia memang tak ada genetik bulu, tapi kita boleh cuba. Cuma ramai orang bila dia dapatkan minyak untuk tumbuh dan sebagainya, dia tak konsisten pakai. Kan? Dia pakai 3 hari, tak tumbuh, dia tak nak dah. So, kita boleh cuba. Selain itu, dia ada kena mengena dengan hormon lelaki. Kan? Testosteron. Kita kena makan benda yang berkhasiat, kena bersenam dengan konsisten. Baru boleh keluar. Boleh. Dia kena lengkap. Kena complete. Dan bila dia tumbuh pun, dia nampaklah sihat. Okey. Jadi, kalau kita tengok yang bentuk-bentuk yang dibuat ni dari segi dandanan lah ni kan? Ya, betul. Maksudnya, kalau kita nak buat tu, adakah kalau kita nak buat bentuk ni, benda ni semua kena buat kat tempat dandanan ataupun kalau sendiri pun boleh ke? Okey, sebenarnya sekarang ni pun musim PKPB, ramai orang tak boleh keluar. Sebenarnya, dekat rumah pun kita boleh. Ramai orang bila ada jambang, ada janggut, ada misai, apa yang berlaku, dia tunggu sebulan sekali pergi barbershop, baru dia nak trim. So, sepanjang 29 hari itu nampak tak apa eloklah. Nampak tak kemas. Jadi, antara apa yang kita boleh buat kat rumah, yang kita kena ada alatan. Okay. Simple je. Satu, pisau cukur. Pisau cukur yang crocodile tu? Tapi dia kena pakai yang satu mata je. Okay. Kalau dua, kalau kita tarik, dia hilang dengan bawah sekali. Itulah masalahnya. Betul. So, yang kedua, kita kena ada gunting kecil. Gunting kecil, okey. So, gunting kecil ni untuk kita potongkan bahagian kadang-kadang orang yang ada jambang ni, kadang-kadang dekat dalam ni dia berserabut, bergulung dan sebagainya. So, kita boleh trim. Yang ketiga, kita bolehlah ada satu trimmer yang cordless untuk kita jaga outline je. Itu mesin yang kecil tu Yang kecil je. Okey. So, kita nak jaga sebenarnya bahagian luar ni supaya nampak kemas. Okay, itu antara perkara yang kita boleh buatlah dekat rumah. Okey, jadi kalau kita tengok tadi Azri dah bercerita mengenai barang-barang yang ada. Kalau sebut je anda tak nampak betul-betul, anda rasa macam mana ni kan? Takut nanti terlupa pula. Azri, boleh tak kita bawa, kita tunjuk antara barangan-barangan yang digunakan? Jom. Jom. Dan sebenarnya untuk pengetahuan anda, Azri memang ada salon sendiri? Betul, ada 15 cawangan kedai gunting rambut, Walter Barbershop. Okey. Jadi hari ini dia dah bawa dah ini antara modelnya dan juga bagaimana penjagaan dandanan ini dibuat. Okey, inilah yang tadi dikatakan tu kan? Betul. Yang ni yang trimmer cordless. Trimmer cordless anda kena dapatkan ini. Okey, sekarang ni apa yang nak dilakukan? Okey, so kita boleh sama-sama tu Tuan Hassan pun boleh sama-sama terangkan. Okey. Okay, yang pertama sekali untuk kita grooming dekat rumah, kita kena ada 4 step yang kita kena tahulah. Alright. Okey, yang pertama sekali kita kena cuci jambang kita dulu. Okey, kemudian yang kedua kita kena sentiasa sikat kita punya jambang supaya jambang kita sentiasa lurus sebab jambang ni dia keras, lebih keras daripada rambut. Okey. So kita kena sentiasa sikat. Kalau kita tak sikat tu yang dia bersegabut sikit tu kan. Betul. Bergulung. Jadi bergulung. So kita sikat.
So yang ketiganya kita kena dan sikat steam. Untuk jambang ni dia ada sikat khas dia. Dia tak boleh guna sikat rambut. Cuba boleh tunjuk kan contoh. Okey ni contoh sikat dia lah. Boleh tunjuk dekat dekat mana? Okey. So ni contoh sikat dia. So kita bagi mengelakkan dia bergulung lah. So kita boleh sikat. So macam dia ni sikat, macam dia ni rambut dia bergulung kan. Jambang dia pun sebenarnya bergulung tapi sebab dia dah dibuat. Yes. Lepas tu kita kena trim dia supaya gulungan tu dia tak terlampau berserabut. Betul. So apabila yang ketiganya kita kena buat interior trim lah. Okey. So, kita trim perlahan-lahan. Ah ini maksudnya dia bukan habis tau, dia trim kat atas trim dia, kan? Dia. Betul, bahagian bawah. Okey. Jadi so, macam mana kita nak tahu dari segi trim kita tu ketebalan dia? Kadang-kadang bila kita trim, ni dah cukup nipis ke? Okey, pertama sekali bersesuaian dengan rakyat Malaysia. Yang pertama sekali di bawah ni kita tak nak dia nampak bawah dagu dia. Okey. So maksudnya kita nak ikut jawline dia lah. Oh, maksudnya tengok, dalam ni biarkan kosong. Betul. Kalau orang tu dia dia apa, kita nak badan dia agak besar. So kita tak bolehlah nampakkan jawline, nanti nampak double chin. So kita kena panjangkan sikit janggut dia. Kalau dia orang tu kurus, bolehlah kita buat shape macam ni. Ada orang kena sampai ke leher dia menjambang. Ah betul. Itu bagus ke tak bagus? Sepatutnya kena potong tak? Ke atau biar aje? Bergantung kepada dia punya bentuk wajah. Okey. Jadi tak ada masalah. Yang penting kita pergi barber shop lah, nanti dia kita punya barber akan lebih mahir untuk mengenal pasti. Alright, ini kita nak tengoklah soal penjagaan ni meliputi semua. Kalau rambut ada kutu, jambang boleh kemungkinan ada kutu tak? Jambang pun boleh ada kemungkinan sebab tu kita kena cuci dia. Kena cuci selalu. Ada ramai orang sebenarnya, ramai lelaki dia tak cuci jambang dia. Kan? Dia cuci rambut je. Jambang dia tak cuci. So dia biarkan, tu yang masalah kadang-kadang. Betul. Bukan saja kutu, kadang-kadang dekat bawah-bawah jambang ni boleh ada kelimomo. Alamak. Itu yang bahaya itu tu. Itu yang bila tengah bercakap dengan orang kadang-kadang jatuh satu dua kan putih-putih. Kita tengok tak selesa pula. Betul. Dia kadang-kadang buat macam ni, ha tak keluar semua. Sebenarnya lelaki yang ada jambang, sebenarnya dia lagi rajin sebenarnya. Sebab nak jaga jambang ni bukan mudah. Dia tips dia kena sabar. Sabar nak bagi dia tumbuh, sabar nak jaga dia. Betul. Jadi saya kalau adalah tetamu kita hari ini wanita, nak saya tanya antara jambang atau tak jambang mana satu pilihan. Tapi nampaknya sampai sekarang ni belum ada wanita lagi tetamu kita. Jadi kita nak tengok survey bagaimana. Anda boleh hantarkan komen dekat Facebook kita. Wanita saja jawab, laki tak payah. Anda suka tak laki berjambang? Bagi tahu. Kalau suka cakap suka, kalau tak suka bagi tahu tak suka. Kita nak tengok berapa ramai orang yang suka laki berjambang ni. Okey. Dan ini dah didah trim. Okey, dari segi bentuk pula. Design. Saya tengok ada design yang beginilah berombak, ada yang macam Azli punya dia macam berpetak. Itu so di Malaysia ni kita ada dua jenis shape yang kebiasaannya rakyat Malaysia suka dan perempuan wanita di Malaysia suka. Wow. Itu yang paling penting sekali. So yang pertama kita panggil jaw shape, iaitu rahang lah, shape mengikut rahang. Okay. Yang kedua kita panggil L shape. L shape ni dia di bahagian tepi lah. So dia merangkumi di bawah dagu kita untuk menutup double chin yang ada. Sebenarnya kalau kita ada jambang di bawah ni, di satu advantage kepada yang ada double chin. Yeah. So dia tak nampak. Betul. So muka kita lebih nampak sesuai, cantik. So untuk bahagian bawah pula dia tak boleh terlampau panjang. Di bahagian bawah ni dia tak boleh terlampau panjang, mestilah sekata. Kemudian di bahagian bawah ni juga tak boleh terlebih ke leher. Okay. So di bawah leher ni kalau kita nampak, kita akan trim lah. Sehingga habis. Jadi dari segi ketebalan misai pula macam mana? Sebab misai ni kadang-kadang dia kalau dah panjang sangat dia akan kena bibir kita kan? Betul. So misai ni tips dia, tips yang paling simple, kita pastikan bahagian bawah ni jangan lebih bibir lah. Itu untuk selamat, untuk kita bila kita minum teh tarik dia tak sangkut buih tu. Benda tu yang saya leceh. Saya minum susu, dia melekat dekat saya ni misai. So dia tak boleh lebih. Macam Wak Doyok tadi dia lebih sebab dia kurang minum susu. Okey. Berapa lama? Maksudnya misai ni normal lah, orang datang balik nak buat dandanan ni berapa lama? Adakah 2 minggu? Selalunya untuk lelaki memang kalau dia datang 2 minggu sekali. 2 minggu sekali lah. Untuk dia trim rambut dia, trim apa misai, jambang, janggut. Okey, jadi untuk anda semua jangan risau, ini antara SOP yang ada semasa PKPB apabila datang untuk dandan. Kita sarankan orang di luar sana untuk patuhi SOP. Pertama sekali kena gunakan glove. Okey. Okey, yang keduanya kita kena full dengan cape, disposal, maksudnya kita pakai dan buang. Yang keduanya untuk customer juga penting. Supaya tidak semua orang dijangkiti, customer juga perlu ada disposal cape yang mana kita pakai dan buang juga. Pakai dan buang juga. Dan difahamkan semua barangan ini akan disanitasi kan? Disanitasi. So kita akan rendam semua sekali selepas digunakan, kemudian kita keringkan, baru kita kepada next customer. So dia takes time lah bila berlaku proses ini dalam barbershop. Memang sekarang saya tengok kebanyakan barbershop dia akan tetapkan, okey untuk ni satu jam, untuk ni satu jam. So senang. Okey, itu antara SOP yang ada lah. Okey, jadi untuk anda semua kalau kita tengok, let's say lah ada orang risau mengenai harga. Harga-harganya.
Jadi kadang-kadang sebab tu orang kata buat rambut jelah ni tak ada bajet lah abang nak buat beard ni. Nak potong. Dari segi harga macam mana? Mahal atau murah? Sebenarnya untuk penjagaan lelaki ni dekat barbershop sebenarnya dia tidaklah semahal wanita kan. Kalau wanita kita tengok sekali pergi boleh pergi 1000, 2000 kan. So untuk lelaki sebenarnya tak sampai RM50 pun. Murah untuk sekali. Je. Betul. Dalam sebulan sekali RM50 untuk kita invest kat diri kita untuk nampak lebih meyakinkan, so why not? Okey. Jadi kita tengok komen-komen ni. Ternyata kita tengok antaranya. Alamak, saya nak kena tengok betul-betul depan-depan ni tak nampak lah. Okey, okey. Meh, saya tengok. Antaranya, Siti Hanim kata, suka Ali Nur Fidaus. Suka. Nurul Hafizah kata, handsome Tuan Walter. Ni jiran ni rasanya. Nur Shima kata, tak suka. Mira Arifin kata, suka. Nur Hasrita kata, suka kalau lelaki berjambang yang penting tak serabut dan kemas. Nampak macho. Dan Zuliani kata, suka dan syaratnya dijaga dengan bersih. Manakala Zanaria Hamzah katanya, suka kalau ada jambang dengan kumis yang nipis-nipis je. Tebal-tebal. Tak mau. Kan? Itu antara komen. Terima kasih rakan-rakan Facebook kita. Wah, nampaknya memang wanita suka eh? Mungkinlah boleh tengok sebelum tadi. Tapi tu yang penting mesti kena bincanglah dengan pasangan yang mana okey. Ada setengah orang kadang-kadang lelaki tu dia suka rasa tebal, hebat kan, dia rasa okey. Tapi bila orang tengok tak apa-apa okey. Betul. So kita kena selalu tengok orang sekeliling kita apa yang sesuai untuk kita. Okey, dan kita tengok juga pada ayah-ayah kita dulu waktu di kampung. Yalah ni masa tu barbershop dengan dorang-doranglah jiran-jiran yang buat. Tapi dorang pun dah ada dari segi nak trim semua kan? Betul. Memang dulu tapi ada perubahan tak dari segi pemotongannya? Dari segi teknik mungkin semenjak revolusi barbershop ni banyak teknik-teknik baru yang terutamanya anak-anak muda kita barber ni semua belajarlah. Okay, sebenarnya key dalam nak jaga jambang ni sebenarnya kita kena jaga outline ni je. Kita kena selalu jaga dia, so kita pakai trimmer ni untuk sentiasa jaga nampakkan shape dia. Tu je yang penting. Sebab dalam ni kita tak boleh memastikan dia setiap masa tak bergulung, tak boleh. Sebab akan ada yang satu, dua, confirm. Jadi yang dekat outline kat luar ni, dia akan bantu supaya nampak kemas. So kita kena ada gunting kecil. Sebenarnya sambil mandi tu kita kita trim lah. Yang mana terkeluar kita gunting sikit-sikit. Okey, ni nak letak minyak. Okey, ni cara kita meletak beard oil lah. So beard selepas oil. Kita trim semua sekali. Okey, so beard oil ni untuk bagi nutrien lah dekat kita punya jambang ni kan. So itu antara apa untuk membantu jambang kita nampak lebih segar. Lebih ialah nampak tak kusut masai. Betul. Ya. Dari segi penjagaannya juga. Tapi kalau okey, let's say kalau nak uban tu, dia nak keluar, dia keluar jugalah. Betul. Tak boleh buat apa-apa lah kan. Dan bila ada uban ni sebenarnya nampak lagi macho sebenarnya kan. Macam tuan ni kan. Okey, saya tengok ada satu terutamanya orang Arab. Orang Arab punya beard ni, dia punya itu macam lukisan. Dia tak nampak pun macam berbulu. Dia nampak macam lukisan lawa aje. Itu macam mana dia punya trim tu? Okey, untuk orang Arab dia ikut jawline tapi dia nipis. Dia datang daripada sideburn tepi, dia nipis terus ke bawah. Okey, dia okey dengan berhati-hati. So dia mengikut bentuk sambung ke bawah daripada misai tarik ke bawah. Okey, antara kalau untuk orang kita, ramai orang kadang-kadang dia nak buat macam orang Arab tu. Okey, cuma masalah dia jambang kita yang bahagian dalam ni dia tak rapat. Bila dia tumbuh jarang, kita nak buat shape macam orang Arab tu dia tak sesuai. Sebab tu tips dia jambang kita mesti rapat. So macam tuan ni punya jambang dia tumbuh rapat. So bila dia nak buat nampak macam lukisan tu boleh. Betul. Bila dia nipiskan tapak satu masih akan nampak shape tu. Tadi ambil shot daripada bawah abang kita ni pun nampak handsome eh. Itu bermakna abang ni betul handsome lah ni. Okey, sebab nampak daripada bawah. Berapa kemasnya apabila kita pergi dandanan kita punya beard, misal dan sebagainya. Okey, jadi pesanan Azri kepada semua yang menonton pada hari ini dengan ceritanya views kita ni tinggi sebab semua nak ambil tahu mengenai penjagaan ini. Okey, so pesanan untuk semua lelaki di luar sana, okey, semua lelaki yang berada di luar sana yang ada jambang, ada misal, ada janggut, kita kena sentiasa jaga jambang, janggut dan misai ni dengan cara setiap hari lebih kurang 3 hari sekali kita mesti trim dia. Okey, pakai apa gunting kecil, pakai trimmer pun dah okey, dan sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali mesti pergi barbershop dapatkan advice yang paling sesuai untuk kita daripada barber-barber yang pakar ni lah. Okey,
Itulah nasihat saya kepada semua rakyat Malaysia menonton hari ini. Okey, jangan disuruh kawan-kawan kita, rakan kita sebilik ke apa semua. Dia pun tak tahu, nanti dia buat lain, anda bergaduh pula. Betul. Jadi masalah. Okey, ini IG yang anda boleh pergi tengok ataupun mungkin nak bertanya, nak tengok antara banyak yang mereka telah lakukan. Ya, IG-nya Azri? Walter _ Barbershop, okay. Dan juga Walter College. Hebat. Okay. Ada college, ya? Ada. So, selain so, semua tenaga mahir ini, kita latih dia dekat college. Syat, luar biasa. Okey, jadi ini di antara anak-anak muda yang memang sangat luar biasa. Daripada hobi, boleh jadi ke bisnes. Sama macam Wak Doyok tadi. Jadi, untuk anda, kejap lagi kita akan kembali sebelum kita nak bawakan untuk semua yang menonton Vokalmania. Jadi, kalau ada di antara anda, sebab kita semua sedia maklum, beberapa minggu lepas ada viral kisah mengenai peserta Vokalmania yang menyanyi. Dia punya luar biasa. Dia tak macam menyanyi, tapi dia macam sesuatu. Jadi nampaknya benda ni dah diperkatakan ramai. Kejap lagi kita akan bawa antara mereka yang bertanding semalam. Jadi sambil-sambil itu saya nak terus belajarlah. Kod-kod kita boleh buat bisnes. Boleh. Saya boleh masuk akademi. Boleh. Okey, anda jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Risau abang kita ni, takut habis dia punya misai dia kan. Chief.